Masih channel aku boleh 26. Nah teman-teman, hari ini aku mau nge-review merpati dapat dari pasar Sukahaji nih. Ini tuh dapat dari pasar Sukahaji ya. Wah, bagus laranya tuh. Dan ini dapat sama bapak aku ya, bukan aku yang beli. Jadi aku cuma nerima giring aja. So, ini posisinya burungnya lagi giring ngeket ya tuh. Juga sama ya. Ini burungnya semua baru calon dilatih untuk main merpati kolongan ya di lapak mancung. Bagus ya laranya teman-teman. Nanti kita tes ya teman-teman satu-satu. Nanti di sana dites sama bapakku ya. Oke, ini dia burungnya udah ngeket ya teman-teman tuh, udah giring keras ya. Ini burungnya bahan untuk dilatih nanti di lapang mancong, lapang merpati kolongan. Nanti kita coba ya tes, mudah-mudahan nih merpatinya bagus ya. Tapi menurut aku sih ini dari bodinya juga bagus tuh teman-teman tuh, mana tritis nih. Ini dapat dari pasar Sukahaji. Nih. Giring keras, teman-teman lihat. Oke guys, ini merpatinya sekarang giring ngeket ya tuh. Sampai matuk-matuk ke betinanya tuh. Dan ini giring ngeketnya alami ya, tanpa dikasih doping atau jamu-jamuan ya tuh. Jadi cuman modal dikekep tinu kardus. Tuh, giringnya madep, eh. Dan nanti rencananya ini aku akan bawa dan latih ke lapak kolongan yang ada di Mancong. Mantap ini merpati pasar Sukahaji Bandung. Ini calon dilatih di lapak Mancong. 2000 years later. Oke guys, sekarang kita nyobain ini merpati dari pasar Sukahaji udah giring. Giring ngeket nih. Burungnya ngeket. Ini merpati dari pasar Sukahaji buat nanti merpati kolong. Ngeket nih. Nah itu dia teman-teman video merpati baru aku yang dapat dari pasar Sukahaji dan ternyata giringnya benar-benar mantap. Next, nanti di video selanjutnya akan aku bawa dan latih di lapak mancong. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.